Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jai dari I Like Fish. So dalam video ni kita akan buat first impression untuk tali keluaran terbaru daripada Seahawk iaitu Lagenda 2. I Like Fish. Okey, sedikit berkenaan dengan tali Lagenda 2 ni. Okey, tali ni baru lagi, tak ada lagi dalam website Seahawk sebenarnya. Yang ada saya boleh tengok kat situ adalah Lagenda yang lamalah, iaitu Lagenda 1 tu. So terlebih dahulu, saya ingin berterima kasih kepada pihak TC Sport kerana sudi sekali lagi menghantar produk mereka kepada kami untuk dipaparkan dalam video-video kami. Okey, jom kita teruskan. Alright, so dengan tali Seahawk Lagenda 2 ni, apa yang saya perasan dekat sini, beza yang ketaranya adalah dia minta tali lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada Seahawk Gachiri 4 sulaman. Yes, dan dua-dua tali ni adalah empat sulaman lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia punya diameter untuk Seahawk Lagenda yang satunya, yang sebelum ni punya, untuk 30 lb tu dia sekitar 0.25 mm. Okay, dan kemudian Seahawk Gachiri lah dengan 0.23 mm. Manakala untuk Seahawk Lagenda 2, dia dengan diameter 0.20 mm. Jauh lagi halus daripada tali sebelumnya, generasi sebelumnya, iaitu Lagenda 1. Okey, kalau kita tengok pada tali, kedua-dua tali ni, apa yang saya dapati, tali untuk Seahawk Lagenda 2 ni, dia lembut sikit. Dia lembut. Kalau kita pegang, memang perasan lah, dia lembut sikit. Dia tak macam Seahawk Gachiri. Seahawk Gachiri ni dia macam keras sikit. Kalau saya pegang pun, saya tarik ni, memang dia straight. Dia tak jatuh. Berbanding dengan Seahawk Lagenda 2. Okey, ni mungkin juga disebabkan coating lah. Disebabkan coating, mungkin coating yang digunakan lah mainkan peranan. Tapi tak ada masalah pun, kalau yang keras ni pun kita guna 2-3 kali, dia akan jadi lembut jugalah. Alright, dan kemudian kita boleh tengok daripada segi casting experience. Okey, baru-baru ni saya ada pergi ke Tasik Cyberjaya dan saya test untuk dapatkan experience menggunakan Seahawk Lagenda 2 ni. Okey, so basically sebelum itu, saya nak explain berkenaan dengan setup yang saya gunakan lah. Alright, saya menggunakan reel Big Shooter Compact generasi ketiga. Alright, and then rod saya gunakan rod Fenwick Tecna AVX 6 kaki 9 dengan poundage 12.25 lb. Okay, MH lah. Alright, dan kemudian saya menggunakan gewang Bone Hover Jet. Bone Hover Jet dengan berat 28 gram dengan mode pencil. Okey, anda semua boleh tonton video ni dulu. Bagi saya 50 hingga 60 meter adalah memadai lah. Cast distance yang saya rasa cukup selesa dan juga konsisten lah. Okey, seterusnya kita akan tengok dari segi serapan air. Ha, dan yang ini agak common sebenarnya bagi tali 4 sulaman. Setiap tali 4 sulaman mesti akan serap air lebih daripada 8 sulaman. Bila saya gunakan Seahawk Lagenda 2 ni, apa yang saya dapati adalah dia punya serapan air tu tak adalah teruk sangat. Ha, maknanya bila saya main SP kan, okey, saya main SP, dia taklah sampai tangan saya basah bila saya karau masuk tali tu. Saya masih lagi dapat mengekalkan pegangan yang bagus pada reel lah. Dan kemudian, kita tengok dari segi warna. Warna ni, kalau macam Gachiri ni, seperti mana kita tahu dia memang banyak pilihan warna lah. Betul. Tapi untuk Seahawk Lagenda 2 ni, setakat ni yang saya jumpa banyaknya warna neon yellow je ni. Dia tak ada warna lain lagi. Kebanyakannya warna neon yellow ni. Tapi saya tak pastilah dalam masa akan datang, mungkin akan ada warna-warna lain lah. Alright. Dan saya rasa sekian saja berkenaan dengan Seahawk Lagenda 2 ni. Jangan lupa like, subscribe dan share channel YouTube dan Facebook kami supaya anda tidak terlepas untuk melihat konten-konten daripada kami, terutamanya bagi produk-produk daripada Seahawk ni lah. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih dan jangan lupa tonton video kita di masa akan datang. I like fish.